Halo, welcome ya. Welcome Tiara, ya. Kita mulai ya. Pagi Tiara. Pagi black coffee, misi upaya ya. Halo, welcome Hanya ya. master satu kembang sepatu, mau tanya punya kembang sepatu enggak? Makasih minyak black coffee. Halo, welcome ya. Iya, welcome Bang Erhas. Terima kasih ya. Tapi lancar-lancar cuaca besok cerah ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih. Wih, makasih ya, makasih. Sama-sama. Wih, makasih ya, makasih. 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 Si Bang Res, Tiara. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ini kayaknya rebutan. Wih, makasih ya, Banyak ya. makasih. Bingung Wih, waktu satu makasih ya, satu. makasih. Wih, makasih ya, 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 makasih. Nyeranganku lagi diupdate ya, pas Wih, makasih ya, bisa makasih. itu 1600, aku bisa sih. Aku datang duluan loh, kenapa nggak mau digeser ya? Wih, makasih ya, makasih. Aduh. Ke laut apa? Ke laut aja kali ya. Wih, makasih ya, makasih. Kalian belinya. Makasih Black Coffee. Wih, itu dan makasih ya. Atas katanya. Ini ke kiri sih, cuman aku kayaknya ke atas ini. Dah lah. Ini ada hewan lagi yang terkurung di sini ya. Jadi aku kayaknya nyelamatin itu. Kayaknya kita harus selamatin hewan-hewan ini. Terus nanti pas kita ketemu duyung, nanti dia yang cerita ke duyung. Kalau kita bukan manusia jahat.
mungkin ya. Jangan dikasih, Kak. Ini ada bunga melingkar ini. Ada ikan bawa apa ini? Sudah mulai kelihatan dekorasi-dekorasi pulau ini ya. Tidak apa-apa, setidaknya duduk bentar. Waduh, sinyal aku nggak stabil ini ya. Tapi masih lancar kan ya. Nah, dapat landak lampu. Suara mic-nya kayak jauh bang. Oh iya sih, lupa aku belum pasang mic ternyata. Halo Kak Sherly, halo. Tes gimana? Udah ya mic-nya, udah ya. Halo Mika Ai, viewers baru, welcome. Nah udah, lupa, selalu lupa aku kalau mic ini. Susah banget nyarinya. Oh, sebenarnya aku nggak perlu nyalain dulu, asal aku ngikutin akar-akar itu bisa sih sebenarnya. Enggak kok, cepet banget, udah jam 12 aja. Pio, makasih udah follow. Yang lagi nonton di luar masuk aja, jangan malu-malu. Siapa sih yang lagi nonton di luar aja? Habis stamina aku. Ayo masuk guys, di luar hujan. Wih,
sekarang fokus bersihin laut. Iya, sekarang fokus bersihin laut karena aku kayaknya bisa ketemu duyung sih sebenarnya di sini pas ini. Halo, welcome ya. Oh, yang sini belum bersih ya. Welcome Kak Ros, terima kasih adminnya. Halo, Tes. Ini butung kuning langsung muncul ada Kak Ros. Ini sisa bunga matahari ya, tapi bintangnya ada bintang merahnya. Oh, ada lagi hijau yang dibutuhin. Udah tutup. Oh, hari Minggu tutup ya, hari Minggu tutup. Karena tutup ya udah aku coba. Ah, ini rajin kayu tutup juga ya. Ya kelewat aku. Kemistrinya tepat lah. Mau main ini, welcome Kak Jin. Ini gamenya game PC ya, jadi kalau mau main ini bisanya di PC, Xbox atau di mana satu lagi itu PS5 ya. Di PC, Xbox atau PS5. Kayaknya bunga sepatunya jadi masuk ke sini. Sebentar aku nyari Walter. Kalau hujan semua di dalam rumah ya, semua di dalam rumah. Kecuali ini dia di luar sendiri ziarahin. Mana ini Walter ini? Kok nggak ada ya Walter ini? Udah besok lagi lah aku mandi dulu.
Tapi sisa 10. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ogi. Terima kasih adminnya. Game apa ini Bang? Main di PS atau Nintendo? Ini namanya Coral Island ya. Jadi ini gamenya ada di PS, Xbox sama PC. Aku cepetin biar cepet nambah stamina nya. Nintendo Switch kayaknya nggak ada Nintendo Switch. Adanya di Xbox sama PS. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon, kita bisa berkebun, merawat hewan, terus bersosialisasi dengan penduduk, memancing, menangkap serangga, cuman kita bisa dekor-dekor kebunnya sesuka kita nanti. Bang, aku ketiduran di sini nggak apa-apa, Mika Ai, udah biasa di sini tempat tidur ya. Gara-gara apa jadi gitu? Gara-gara apa Kak Shirley emang? Apa maksudnya Kak Shirley? Lama Maret waduh. Sabar Kak Shirley, nanti tiba-tiba udah Maret ini. Terima kasih udah follow ya. Jadi ini aku lagi mandi di pemandian karena staminanya udah habis tadi kan. Enaknya di sini bar staminanya kelihatan sih ya, bar staminanya. Gak kayak di Harvest Moon kan gak kelihatan bar staminanya. Balikin lagi waktunya. Bang Pan tamatin ini kayaknya lama perjuangannya loh. Iya emang lama Kak Sherly. Emang lama ini tamatnya nanti. Jadi walaupun aku Maret udah main Harvest Moon lagi, kayaknya ini belum tamat juga. Aku punya kayu sampai 999 sampai 2 kali ya. Ini aku punya banyak banget ulat. Oh, stamina aku masih banyak, aku beres-beres ini dulu.
Ujung kuning marah ultah dia mau bagi-bagi korun katanya. Oh iya kah? Dipin lagi. Hal undangannya buat teman-teman di sini. Khusus di sini aja ya Bang Butum Kuning ini. Ultahnya Maret. Hampir aku salah sebutnya. Hampir nyebut nama iya, tapi nggak ada yang tahu juga, ini nggak ada orang luar yang nonton juga, kalian-kalian sendiri ini udah pada tahu pastilah, kecuali Black Coffee mungkin belum tahu ini. Berapa sih ini, masih luas banget ya, tapi aku udah beresin setengahnya lebih sih, ini yang aku bersihin udah setengahnya lebih di sini. Jangan sampai habis tangannya, jangan sampai habis ya. Wah, salah kirim ya. Wih, salah makasih, kirim ya. Makasih. Makasih bunga mawarnya Kak Rosi. Tidur. Oi, welcome Bang Yusuf. Halo, welcome ya. Makasih timnya, wih lama nggak mampir Bang Yusuf. Pisang 100 harganya ya. Aku main ini Coral Island sekarang Bang Yusuf. Kemarin yang Harvestman Forkill-nya udah aku nikahin semua cowok-cowoknya, sampai nggak nikah. Walaupun akhirnya aku tolak semua sih, aku tolakin semua sampai nggak nikah. Tinggalan jauh ya. Pembukaan museum baru, kita udah dapat dana kayaknya museumnya ya. Bad ending. Cuman nggak ada tamatnya sih, nggak diusir yang versi cewek itu, walaupun aku tolak semua kelima-limanya. Aku main sampai tahun ketiga kemarin kan, sampai akhir tahun ketiga. Jadi kalau yang cowok itu kan tahun keempat itu ada bad ending di situ, kalau cewek nggak ada ternyata. Jadi ya kalau nggak nikah
Iya, kalau cewek nggak diusir dia. Wali kotanya pilih-pilih. Ada event ya ini, kita museumnya udah di upgrade ini. Karena cewek, wali kotanya pilih kasih ya. Selamat datang hadirin semua di spot. Kayak The Sim, iya ini hampir mirip The Sim. Karena kita bisa dekor-dekor di sini kebunnya. Cuman banyak juga, kebunnya luas. Kita bisa bangun kandang, nanti kandangnya kita tempatin sesuka kita. Hidung kuning mau tutup akun, terus buat yang baru, waduh, buat hidung apa tuh? Mau buat akun live ini ya, hidung kuning. Awal sendiri ya, founder halls yang dibuka, founder hall akun live. Oh, kita otomatis langsung balik ke rumah. Oh enggak, ternyata. Wih, ada apa itu? Halo, welcome ya. Welcome Bang Sulivan, terima kasih adminnya. Halo Kak Cipka. Namanya emot semua, terus lab. Wih. Nanti bingung panggilnya. Selamat pagi, Bang Sulivan. Jadi kalau orang lihat nih, kayaknya ini semua yang donasi ya. Cuman itu kenapa ada monster di situ? Itu tentara terakota Cina kan? Nah, mirip ya. Cuman ini di museum sih, di dalam museum. Kalau masuk laporan Taiwanan waktu itu. Ini kalau sebenarnya kalau ada dubbingnya, jadi pas ada teks gini mereka beneran ngomong gitu, itu udah keren banget sih ya. Bang Sul itu Bang Sulivan. Bersadarkah ini Kak Ros ini? Ini kayaknya Mili ini dia sekretaris kota kayaknya dia. Dia mantu-mantu di museum, mantu-mantu wali kota, dibantuin semua. Enggak. Keren juga ya. Tadi itu aku sempat kelupaan. Ini buat kamu sekedar tanda terima kasih kecil buat semua yang udah kamu kasih ke museum ini. Gak dapet apa ini? Ini kuas berbulu lembut mirip sama yang aku selama ini pakai untuk bersimposium dan kertas-kertas lagi yang aku temuin di sekitar pulau ini. Kayak ini bakal berguna deh buat kamu dari apa yang aku temuin. Kita dikasih kuas. Kita suruh nyari fosil ya, berarti ini ya. Kayaknya ada di gua ini ya.
Bentar Mas mau bikin kopi. Oke, Kak Divka. Sikat berbulu lembut, dapat sikat ya, dapat sikat. Oh, mana sikatnya? Nah, bukannya dapat tadi. Warisannya masih F ya, belum E. Ya aku nggak punya penyiraman lagi. Masih jam 6 kita ke laut dulu kali. Kita lanjut lagi ya. Kayaknya satu lagi nih. Yang ini belum kebuka soalnya. Ya subuh di sini. Kita nyelamatin ini. Kamu tidak mengerti apa yang kita ambil hadiah aja lah. Wakame. Mendapatkan wakame. Wakame itu apa? Cuman makanan ya. Itu cuma membalikkan tiket juga. Nah, apalah. Boleh minta-minta lagi. Jauh banget sih ini. Oh, untuk cuma di sini. Sial sekali kopi saya habis waktu beli Kak Divka, beli lagi. Ini kayaknya kayak kebun rumput laut nggak sih ini? Kebun rumput laut di samping kiri ini, samping kanan deh. Bikin pertapa. Ketutupan hampir aku nggak lihat itu.
aku mulai nge-friend-nge-friend dikit nih. Udah aktif lagi dua, nah udah nemu dua aku ya. Tapi selama stamina aku susah dulu. Oh di sini ternyata ini. Oh ini ya. Kita suruh turun. Tapi stamina aku habis, aku balik dulu deh. Kasihan anakku, kalian gituin guys, suatu anak sekecil itu berperang melawan TPHLD. Ayahnya di giveaway ya, ayahnya. Eh bentar, kayaknya ada yang kebuka. Oh ini ke museum udah kebuka ya, teleport ke museum udah kebuka aku. Jual aja lah makam ini. Kasihan sama Budu. Ntar aku ke perajin kayu dulu kayaknya. Gampang nggak bisa ketemu duyung lagi kah? Aku harus membuka kerajaannya dulu sih, jadi baru bisa ketemu duyungnya. Kalau kerajaannya belum kebuka nggak bisa kayaknya. Loh, perasaan kemarin mapnya udah kebuka sebelah sini. Sepuluh, dua puluh, empat puluh, lima puluh, tiga puluhnya mana weh? Sepuluh, dua puluh, langsung 40 50. Aku kan baru sampai sini. Baru sampai sini kan. Dikit lagi ini sampai, dikit lagi sih. Peningkatan rumah aku perlu apa sih? Batu ya. Kayu, batu sama koin 5000. Mending ningkatin rumah atau buat kandang ayam dulu. Kayu, batu, serat. Kayu, batu, serat. Kayaknya kandang ayam dulu deh. Nikahin duyung bang, biar anaknya setengah ikan. Lihat nanti deh ya, lihat nanti.
ternyata aku perlu kayu, batu, sama serat ya. Ntar aku ambil ini dulu, voting lah waktu voting ya. Nantilah kalau udah kelihatan duyungnya, nanti ada dewinya lagi coba dewinya. Nanti disuruh nikah sama dewinya. Gembor perunggu, namanya bukan penyiraman tapi gembor ya, emang itu namanya ya. Ya kupu-kupu, tapi kalau aku tangkap nanti habis stamina aku. Mending foya-foya bang, waduh. Kayaknya granit udah punya, maling-maling ini udah punya. Jual ini berapa sih, 90 100 lumayan lah ya. Kita kembali ke tukang kayu ya. Karena dia tutupnya jam 14. Lah kok main game jingi ciprut oh kita bisa atur ini kandang ayamnya mau aku taruh mana, taruh sini ya. Geser, letakkan, zoom. Ini nggak bisa dirotate ya, nggak bisa dirotate ya. Nggak bisa dirotate ternyata. Itu aja sementara. Kita mandi dulu. Tapi kayaknya bisa, harusnya bisa sih. Nah, bisa kata Bang Tulipan ya. Hmm.
Bentar aku tinggal sholat dulu ya. Lanjut ya, panahnya nak gerak-gerak sendiri anak panahnya. Kayaknya nggak setiap tidur nambah stamina 3 ya. Kayaknya nambah stamina itu tiap levelnya naik. Jadi ini ada levelnya, misal memancing itu ada levelnya, menambang ada levelnya, menyelam ada levelnya, berkebun ada levelnya. Jadi ada levelnya masing-masing. Nah, tiap naik level itu nanti nambah 3 staminanya. Terus setelah kembali selamat menonton waktu ini ngantiin Black Coffee ya. Mentang-mentang udah bisa mandi jadi mondar-mandir. Iya dong, mandi terus ya. Jadi stamina aku double ini. Cuman nggak kayak Harvestmoon. Harvestmoon kan aku bisa mandi berkali-kali tuh. Kalau di sini cuman mandi sekali aja. Kalau mandi dua kali pasti nggak nyampe waktunya. Udah cocok belum jadi Kak Kopi? Nah kan, emang cowok kan? Tahu dari mana itu Kak Rosi? Ini aku ngapain lagi ya, kemana lagi ini? Duitku sisa 88 habis. Habis buat bangun kandang ayam. Sebenarnya aku mau bangun dekorasinya sekalian sih, cuman perlu bayar nggak ya? Lah belum dibangun? Oh sedang dibangun ternyata. Nanti aku pasang jalan, di sini aku pasang pagar. Nanti di sini kandang sapi nanti ya. Ayamnya udah ada belum? Orang kandangnya belum jadi ini. Kandangnya belum jadi. Yang bangun siapa? Itu nggak ada orangnya. Harusnya tukang kayunya sih yang bangun. Pak Joko yang bangun mungkin ya.
kecil banget. Emang ada? Halo, welcome ya. Welcome si Lara. Terima kasih temennya. Halo Putung Kuning, welcome back. Udah sampai sini, udah sampai ujung aku. Kayaknya mandi lagi bisa ini. Inventaris sampai penuh ya. Atur dulu. Kak Intan, welcome Kak Intan. Aku bisa mandi lagi lah aku ini. Semangat kerjanya, jangan lupa pulang. Waduh, inventaris penuh lah, lupa nggak aku taruh lagi. Padahal aku dapat kupu-kupu. Mamamu nggak sayang kamu. Jangan dikasih tahu bang, wah bener berarti. Astagfirullah. Aduh, aduh. Ini rame ternyata 50 orang ini, welcome ya yang lagi nonton ya. Yang baru join, welcome. Ini aku main Coral Island namanya ya. Itu semua nonton drama komen bang. Welcome guys, enjoy guys. Korun dulu baru ayah baik. Dipalakin korun dulu ya. Good, aduh, Budung Kuning.
Kalau soal korun aja ya setuju, baru kompak. Ini sisa ini ya, sisa pacul, cangkul, sisa cangkul yang belum aku upgrade. Tatset kalau soal korun. Aku turunin lagi. Kita lanjut ke kebun lah ya, kita habisin. Ini baru ini aku bisa 3 kali inventaris penuh. Ngangat ternyata. Kumbang biola, ngangatnya aku buang lah. Cara buang gimana, harus bintang, ada bintangnya lagi kumbangnya. Stamina aku masih banyak sih, jadi aku lanjut. Ini kayunya keras ya. Oh salah, ternyata bukan kapak. Oh nggak bisa. Nunggu ada yang komen, bang, tumben sepi ya, sepi yang komen hari ini. Jadi dibuat drama ini, drama komen. Welcome, ada Bang Luki ya, aku nggak sadar sambil Bang Luki. Ini bisa kayunya ya, apa batunya, cuman kenapa kayu nggak bisa ya? Ntar aku lihat kebunnya sisa berapa, ini sisa sepertiga kalau nggak salah ya, kira-kira sisa sepertiga lah ya.
Bang Pang, maaf ya, live komenmu tak buat deh. Iya, gak apa-apa, santai ya. Yona. Kita langsung tidur. Dapat berapa? Dapat 700 ya, dapat 700 lumayan lah. Hujan musim panas, nah besok hujan lagi. Disuruh kayaknya musim panas ini aku sering hujan. Kemarin pas spring jarang banget hujan. Aku bisa buat sprinkle berapa lagi ya? Kepingan, kelpera, kelperung buah. Mahal banget ya sprinkle ini. Ini salah sih ya, aku kurang geser ke sini dikit. Bentar, kemana ini? Kita balik lagi ke laut ya. Aku lanjut ke laut deh. Oh, kayaknya habis membuka kerajaan Duyung. Ini kerajaan Duyung ada musuh kayaknya dia. Jadi di sini kan ini kerajaan Duyung ini. Nah ini gua apa ini yang warna biru-biru ini? Kayak ini pulau monster kayaknya ini ya. Setelah kita membuka kerajaan Duyung, mungkin kita disuruh melawan monster di sini. Tumben nggak buta. Nah kalau ini kan ada mapnya, aku nggak buta, Kak Rose. Kalau nggak ada mapnya itu baru buta map ya. Kalau ini kan ada mapnya, makanya aku bisa baca map. Kalau main game horror nggak ada mapnya, jadi buta map aku. Oh, ini salah lagi. Berarti benar sebelah sini. Ada kabut di dalam laut. Oh, ini muternya ke sini dia. Ini di iOS ada nggak ada ya di iOS?
karena ini game Steam, Kak Pramudia di. Jadi ini adanya itu di PC, Xbox sama di PS. Di HP belum ada sih, mungkin dapat fosil, aku dapat fosil. Mungkin nanti bakal rilis sih ya. Harusnya dirilis sih. Dirilis di iOS kalau udah full rilis, soalnya di PC pun kayaknya masih belum full rilis. Jadi masih belum dikeluarin di iOS. Turun ya aku. Udah deket ke ini ya. Sisa berapa lagi? 6 lagi sih. Masih ada 6 lagi yang harus aku buka ini. Sama-sama Kak Pramudia. Jadi ini gamenya walaupun udah bagus gini, ini masih early access. Di Steam itu masih early access. Padahal rilisnya itu tahun 2022 sebenarnya. 2022 itu masih awal-awal banget. Nah itu harganya sekitar 100-an, 100 ribuan. Terus 2023 kemarin ada update besar. Harganya naik jadi 2 kali lipat, 280-an gitu. Terus 2024 ini kemungkinan ada update lagi, bisa multiplayer, ada yang bilang gitu kemungkinan. Nah itu mau naik lagi sampai 500. Wih, dapat fosil lagi ini aku, tapi inventaris penuh ya. Dapat fosil lagi tapi inventaris penuh. Apa yang oh, ini aku dapat kerang masal biru, cuman ada bintangnya. Kepiting pertapa ini aku buang aja lah ya. Ini ngapain ada kayu di sini? Multiplayernya gimana? Nah, aku belum tahu kalau itu. Harusnya di gua sih kita melawan monster gitu mungkin ya. Nanti ada fitur petualangannya. Aku nggak bisa ngambil peta itu ya. Udah, naik aja, naik dulu. Banyak banget sampahnya, Bang, iya.
karena misinya kita suruh membersihkan laut dari sampah. Ini minyaknya sampai sini, ini minyaknya sampai sini ya, bener-bener parah ini. Coba kita ke kuil dulu, ada yang bisa aku persembahkan enggak ke Dewi. Oh ini bisa ya, walaupun ada bintangnya bisa, enggak masalah. Absen bang, nggak ada koin dari komen aja deh. Iya, nggak masalah. Budung kuning, BLK budung kuning ini budung-budung mulai balik kah ini? Ini masih dibangun, apa aku perlu melakukan sesuatu lagi ke ini ya? Coba aku cek ke tukang kayu lagi deh. Batu ini butum oranye sama butum kuning berantem. Oh kita bisa edit ya. Loh. Aku bisa bangun dua kandang ayam ternyata. Asal aku punya duit. Pengerjaannya 2 hari ya. Dibangunnya 2 hari. Berarti besok jadi, harusnya besok kandang ayamku besok jadi harusnya. Aku jarang banget lihat Walter. Mana sih Walter dia? Ini tempat pembuangan sampah ini. Butuh abu-abu, ayo. Kamu juga nimbrung, waduh. Bantu 91 lagi aku bisa dapat 100. Wih luas. Luas banget museumnya sekarang ya. Insek Terium, waduh. Ini serangga-serangga di sini semua. Keren ini museumnya. Iya kan? Kita lihat Wonder Hall. Nama
Rian Guzman. Ini kenapa pendiri nomor 2 ya? Masing-masing orang ada quotes-nya sendiri-sendiri mereka. Oh, ini ke insektarium lagi nih. Ini bisa-bisa aku kesasar di museum ini. Gak ada map-nya lagi. Halo, butung biru muda nih, muncul semua ini biru ya. Butung-butung mulai muncul. Ini simpul fosil. Untuk memprosesnya bawa ke laboratorium. Oh, bawa ke laboratorium, aku salah. Aku malah ke museum, harusnya ke laboratorium ya, malah ke museum. Oh, ini masih ada yang ditutup sih, masih ada yang ditutup. Jadi kemungkinan masih banyak lagi ini, masih bisa lebih luas lagi ini ya. Nah, ini Connor. Tapi Walter itu yang mana? Bentar. Eva hatinya udah 4 ya. Tapi ini masih ke kunci 2. Ada yang tulisannya kunci 2. Mungkin maksimal 8 ya, jadi belum bisa nikah kali. Tapi aku lihat di punya Bang Hero itu udah bisa menikah dia. Peternak tinggi dia sekarang memiliki rumah mewah dan perkebunan anggur sedikit. Oh, Walter itu yang punya perkebunan anggur. Ini Walter ini. Pembersihan pantai. Oh, jadi di Coral Island ini tiap musimnya ada 2 festival. Satu itu festival buat senang-senang, satu buat festival buat melestarikan ayam alam. Welcome Bang GB, waalaikumsalam Bang GB. Jadi musim spring itu kan ada festival bunga sakura, itu kita makan-makan bareng sama ada balapan karung. Terus yang satu lagi festivalnya, festival menanam pohon. Nah, itu kan melestarikan alam. Nanti musim summer ini ada festival hewan, kita bisa main-main sama hewan-hewan kemarin. Terus satu lagi festival pembersihan pantai. Karena nama obat aja deh. Habis uangku habis buat beli bibit lomba. Tapi festival, iya festivalnya nggak banyak tapi ya. Terus aku mau ke laboratorium di sini laboratorium.
Kak, lu kerja jam berapa? Jam segini masih live. Ini jam berapa sih? Jam 6:30 kok aku kerja jam 6:30 nanti, Kak Sel. Aku berangkat kerja jam 7 sih, jadi aku live-nya sampai jam 6:30 nanti. Ada Bang Hobi, welcome Bang Hobi. Halo, welcome ya. Proses fosil. Kita bayar ternyata ya. Duitku sisa 6 duitku. Kita bisa tulang belakang mamut. Plesiosaurus torso. Ayang, waduh. Ini gimana ini? Dinasikan. Dapat apa ini aku? Dapat benih labu. Tiga belas hari ya. Tanaman di musim, oh di musim gugur ini nggak bisa kita tanam sekarang berarti ya. Mengirimkan resep sup ikan favorit saya ini adalah, oh kita sering banget dapat resep sepertinya, kayaknya sering banget dapat resep ya aku ya. Eh salah, kenapa ini yang aku ini sprinkle ini. Oh, ada tumbuhannya di sini ya. Udah sementara aku taruh sini dulu. Stamina aku habis ternyata, aku lupa. Mandi dulu, mandi. Mabar sekarang untuk untung ada Kak Tri buta map tempat terselamatkan. Kak Tri, oh buta mapku terselamatkan nih. Kak Tri ya, dia ngendok soalnya. Jadi aku kelihatan mendingan ya, mendingan. Cuman di yang sekarang aku nggak buta map sih, yang sekarang ini aku lebih hafal mapnya dibanding backroom kemarin. Itu mapnya aku bingung beneran. Tapi kalau sekarang aku masih hafal mapnya yang sekarang aku. Pintu akhir malah Kak Triana kan. Kak Tria itu. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Ternyata misi kita sebenarnya mencari tempat sembunyinya Kak Tria, baru di situ ada kunci. Atau karena itu Kak Tria ngendok di situ, jadi kuncinya nggak muncul gitu kali Bang Hobi ya. Jadi harus muter-muter biar kuncinya nanti ngedrop secara random gitu. Thank you.
nge-freeze kameraku ya. Bentar, kayaknya kameraku nge-freeze ini. Oh enggak, emang enggak. Lo nge-freeze minta diparti. Ini Bang Bobi selalu ya minta parti, ini Bang Bobi. Ya. Masih jam 6:30 kan ini? Masih jam 6:30. Halo Kak Bia, ini welcome Kak Bia. Ayo Bang Bobi, ayo. Malah Kak Bia disalahin. Balik lagi kebun, kebunnya dikit lagi sini, kebunnya dikit lagi udah. Stamina, iya stamina full lagi ya, udah ada pemandian air panas ini aku, jadi bisa bolak-balik mandi sekarang. Ntar aku mencoba penyiraman. Oh ternyata gitu. Oh sabitnya bisa gini. Bisa muter ternyata ya. Kalau kapak, oh nggak bisa. Ditahan dia mukul sendiri. Kak Ser akan apa? Kak Ser akan ngabsenin viewer satu-satu nih waktu. Ntar aku dari kiri deh, aku bersihin dari kiri. Halo Kak Titui, welcome Kak Titui. Thank you.
Ini Pak Seli manggil Bang Rudi Pak RT ya. Ya di Saweria masuk. Ini Bang selamatan istri sudah 7. Makasih Bang Arnold. Ini ada yang tahu akunnya istrinya Bang Arnold ya? Screenshot kirim ke istrinya Bang Arnold gitu. Selamatan istri sudah 7 katanya. Wih jangan. Makan. Ketar-ketir Bang Antar. Terima kasih Saverianya Bang Arnold. Digeprek ntar sama istri. Jadi mode ibu-ibu kantin nanti ya Bang Arnold ya, istrinya. Nanya kat itu nanya, sorry, soalnya kemarin dikirimin SS sama temen ada background di Facebook ntar. Oke, ada yang pernah main background di HP enggak? Nah itu nanyanya enggak khusus ke aku sih. Jadi bisa dibantu dijawab ya. Aku belum tahu sih kalau itu. Aku belum tahu sih Kak Titui. Kalau ada mungkin bisa sih, bisa dicoba itu. Bisa dicoba nanti kalau ada background di HP itu. Kebunnya sisa dikit lagi, ini rapi. Dikit lagi rapi ya. Join DC Sekte Kak, bisa mabar kita ketuanya Bang Arnold gitu ya. Sembah ketua sekte. Pergi tidur. Menyelam level 5 ya. Jadi aku energi maksimumku nambah 3. Peti kepingan, aku punya peti kayaknya. Gak ada yang mau jadi ketua. Bang Pan asisten sekte sliding waktu. Bang Arnold itu musiknya ah nggak jadi deh ya, nggak jadilah. Ini baru bunga mataharinya baru panen, jual deh. Ya dibuatin room baru, room tapi khusus chat, karena kan sekarang room musik itu masih di room apa namanya. Di room bener ya, aku taruh gitu. Bingung lagi aku mau ngomong apa. Di room voice room mungkin boleh dibuatin room chat yang buat nggak mau voice. Nggak apa-apa, nggak jadi. Sebagai waktu jadiin owner lagi. Kita menyelam lagi ya. Bang Arnold udah kebuka kerajaan duyungnya belum Bang Arnold?
welcome ya. Siapa itu? Budum kuning, budum biru muda, terima kasih adminnya. Ini well, ini kayak ada di mana-mana sih ya. Gampang banget dapat well. Aku udah ketemu duyung. Oh, udah ketemu duyung. Enggak, aku juga udah ketemu duyung, cuman udah kebuka sampai kerajaannya gitu belum. Oh, belum. Ntar aku lihat map. Oh, aku harus ke bawah dulu ya. Kurang 4 lagi sih ini aku. 4 lagi baru sampai sini. Bang Pan jawab apa ke nenek-nenek pas habis ketemu dulu. Oh, aku belum ketemu nenek-nenek. Oh, maksudnya peneliti itu, link itu ya, link si peneliti itu ya. Aku jawabnya tidak bisa bahasa duyung. Welcome back, Kak Titwi. Gimana Kak Titwi? Udah nemu kah? Ini keblokir ya. Aku jawab, aku melihat duyung. Iya sama. Aku melihat duyung. Cuman aku nggak bisa bahasanya gitu. Tapi aku nggak bisa, nggak tahu apa yang dia bicarakan. Walaupun sebenarnya aku bisa tahu mereka ngomong apa. Halo, welcome ya. Karena kelihatan kan dari sini kan. Ih, bintang emas. Bentar. Wih, makasih ya, makasih. Welcome Kak Pinaki, terima kasih gift-nya. Selamat pagi Kak Vin. The tip of backroom. Oh, ada berarti ya. Next spot in backroom Obunga.
Oh, berarti ada backroom ya? Ada backroom versi HP berarti ya? Halo, halo, halo. Oh, ada 5 judul backroom versi HP ya. Ini aku taruh sini dulu lah ya. Menuhin soalnya. Yang skalop kali cukup bentar. Kita lanjut mandi seperti biasa. Ngatus. Bentar aku ke perkebunan anggur dulu deh. Mumpung dekat ini. Oh, backroom kotak-kotak gitu. Puluh kepingan ya, cuman kepingan itu dapatnya dari mana ya? Aku mau buat peti ini, cuman kayaknya mahal harga kepingan aku nggak punya. Ini di mana? Aku nggak pernah kesini. Ini kelihatan Bang Arnold nggak pernah masuk ke rumah warga ya. Nah itu stamina aku minus 3 staminanya. Buat peti dari batu aja bang. Buat peti dari batu aja ya. Peti dari batu itu. Aku artinya ini si peti ala kadar. Ini peti dari kayu sampah-sampah. Peti batu ini kan peti kepingan berarti ya. Belum kebuka ya udah deh. Belum kebuka berarti. Oh, awal kemarau. Ntar aku cepetin. Kalau di pemandian aku cepetin. Di sebelah kiri atas ada monyet namanya Prihatin itu. Kalau yang di bawah itu ada panda, tapi cuman aku nggak tahu, belum kebuka pandanya.
Panot udah musim dingin jangan-jangan. Masih kemarau awal. Oh, masih deket berarti. Aku ini masih musim panas pertengahan sih, masih deket, nggak terlalu jauh berarti. Kayaknya udah ketinggalan jauh aku. Terima kasih yang udah follow ya. Tuh aku, waduh, kok cepet banget? Kok cepet? Eh. Di sana nggak ada paceklik, wah nggak tahu. Musim paceklik lagi ya. Musim kemarau ada musim paceklik. Aku masih 30 aku guanya. Nggak lanjut ke gua lagi, aku lanjut ke laut sih. Soalnya aku lanjut ke laut sekarang. Apa meneh iki? Tapi bohong lah. Kita balik. Oke deh. Kenapa ini game lawas ya? Game lawas. Bentar, aku dapat kelapa ya. Oh, Kak Intan udah di sekolah. Lumayan, dapat kelapa. Aku jual. Oh iya sih, udah jam. Oh iya sih, ini Bali ya. Kalau aku balik lagi ke salah ya. Makan dan ngopi dulu, guys. Kak Intan di Bali sih rumahnya. Di Bali rumahnya. Gak ada ngajar pagi berarti ya, Kak Intan. Oh, tapi guru SD biasanya ngajar semua matkul kan ya. Satu kelas. Bang, pepaya. Nah, itu aku belum tahu. Kan ada misi suruh ngasih pepaya kan ya. Cuman aku belum dapat pepaya juga. Wah, ini kayaknya altarnya para duyung ya ini. Kan ini ada kayak persembahan-persembahan gitu nggak sih? Festival Air Summer jangan kelewat, seru. Oh, itu pembersihan pantai ya? Aku festival nggak pernah kelewat semua sih. Cuman festival hewan aja aku nggak bisa ikut balapan karena nggak punya hewan. Cuman bisa ikut naik rodeo aja itu ya, naik rodeo.
mulai alot ini. Sebenarnya ya biasa sih dua kali. Nah ini ternyata deket. Oh, ini diblokir. Ya live HM bang, aku sementara live Coral Island dulu ya. Rikus ayam ini, Rik nyari HM ya. Nanti aku live HM lagi pas puasa kali ya, jadi pas puasa baru aku balik lagi live HM. Ini udah bersih. Ini masih ada sampah dikit, cuman kayaknya aku nggak lewat sini, aku kesini ke atas. Yang berkilau di pasir tadi apa bang? Berkilau di pasir. Ini kali ya, ubur-ubur kali ini maksudnya. Panjang ya. Aku lewatin dia, aku langsung ke akar-akarnya. Coba nanti lihat lagi, oke deh. Oh ini masih terblokir ya. Ini ada jalan ini ada kota ini kan, kelihatan kota ini. Ini kayak kerajaan, cuman masih terblokir. Dikit lagi ini. Oh ini ada yang terkurung lagi di sini. Ini apa ya? Yang terkurung di sini. Udah ada peringatan, bentar. Aku turunin jangkar. Terus aku cek lagi ke tadi ya, tempat tadi itu. Ini Kak Intan kenapa lagi? Ubur-ubur bunga, langsung dapat dua double catch. Emang enak banget ini double catch ini. Sorry aku nggak nyimak, waduh. Penasaran aku ini. Mas ini iya nafasnya unlimited. Soalnya kita pakai baju selam sebenarnya ini, kita menyelam pakai baju selam. Ini tadi di mana ini?
di mana, di atas pasir sini ya? Oh ini ya maksudnya ya. Balik-balik dah gelap. Padahal aku ini mau. Ya, makanya bisa selolop karena kita pakai baju renang. Selolop. Ini ya dia pakai baju renang kan ini. Cuman nggak kelihatan bawa tabung oksigen. Selulup. Ini Bang Hobi paham karena masih deket ini. Mas parfumnya oke Bang Hobi. Bang Pan ayo mabar koral kan belum bisa Bang Pan, belum bisa. Kalau udah bisa nanti mabar lah kalau bisa ya. Kita ngapain nanti mabar kalau sudah sampai kerajaan Merfolk? Nanti sudah lumayan enak nyari di. Oh gitu, oke deh. Berarti dikit lagi nih, dikit lagi kayaknya tanggal 18 aku kebuka ini kerajaan Merfolknya. Duitku nambah 1000 ya. Nyari permaisuri 7. Karena nanti terbuka buah-buah laut, nanti farming petik saja di sana Bang. Terus artifaknya dijual. Oke, makasih nih Kak Zagia. Kerajaan Angling Dharma. Tadi apa aku nggak baca lagi. Besok sedikit angin ya. Sedikit lagi sih, sedikit lagi nih kerajaannya kebuka. Hujan lagi lumayan. Aku nggak perlu nyiram. Udah ada buah naga. Sudah didonasikan ya, udah aku jual. Kita langsung menyelam, nggak dibaca sama Bang Pan. Sorry, aku lagi fokus tadi ngomong apa ini. Kurcaci 7 bukan nikahin butuh aja Bang. Oh. Bang, tips dapat istri 7. Wah, aku emang kan satu aja belum. Bang Arnold kan udah ada satu itu. Itu kelapa bisa diambil Bang di farm. Oh kelapa ya. Ntar aku lanjut ini dulu deh. Nanti aku ambilin kelapa ya. Ambil. Ambil jalan ke pemandian, nanti aku ambilin kelapa. As Bang Pan, ntar disleting sama seseorang. Kayaknya
kayaknya tidur sih dia, nggak tahu deh. Bang An di game mau nikahin semua cewek katanya. Kalau harvestman bisa ya, cuman di sini nggak bisa karena kita cuma bisa satu seven, nggak bisa punya banyak seven di sini. Aku kurang ini aja sih, kurang ini aja, kebuka ini, kurang dua ini. Jadi farmingnya bisa bang digandain manual, save. Oh bisa, oh bisa digandain manual. Oh gitu. Mantap katir, masih mantap. Mana ini aku nggak dapat apa. Mungkin main terus sih dia level 60 itu. Karena dia satu kali main aja selesainya 10 menit Kak Vin. Terus sekali main itu bisa nambah satu levelan. Jadi mungkin dia 60 kali main. Jadi dia main 600 menit. Main 10 jam dia. Main 10 jam naik level 60. Nah kan, jadi main satu game itu sekitar nambahnya sekitar satu level. Jadi dia mungkin udah main 60 kali. Makanya udah level 60. Kita satu game aja hampir 2 jam. Sampai ngakak-ngakak. Ternyata kunci terakhir ada di ruangannya Kak Tria. Kita nyari-nyari Kak Tria ngendok di mana nggak tahu. Udang pembersih sikung. Udah habis stamina aku. Aku gak bawa. Coba aku makan ginsengnya deh. Jahe, ginseng. Gak ngaruh ternyata ya jahenya ya. Jangan jahe yang dimakan bang, itu rare banget. Oh gitu. Ya udah deh, aku masih punya dua jahenya.
masih punya dua. Oke deh. Ya 11. Ya ketutupan, ya udah aku mandi dulu deh. Kalau mau tambah stamina makan tumbukan dari bawah laut aja. Oke deh. Oke. Coral Island bener, Falcon ini Coral Island ya. Aku mandi dulu. Kelapanya udah aku tendangin sih, jadi kayaknya udah nggak ada. Mau aku tangkap tapi nggak bisa tanggung aku. Yang di farm sebelah kanan deket pohon itu ada pohon kelapa bang, sebelah pohon ya, di farm sebelah kanan. Oh oke deh, oke deh. Kita mandi sambil mendengarkan suara dari panda, cuman nggak tahu dia nggak kedengeran ya maksudnya. Aku kembali baru bangun tidur. Welcome back Mika Ai. Tempat tutor nambah ganteng, waduh. Kak Vin punya kontaknya istrinya Bang An nggak? Itu bisa dikasih tahu itu. Katanya mau nambah istri 7 katanya. Biar di sliding nanti parah boy. Gak ada, aku kalau tahu udah banyak bukti ini. Nah itu jangan-jangan di SS sama Kak Vin ini. Di sliding jadi geprek lah, dilempar pisau. Dipukul panci lah, kayak ibu-ibu kantin. Disuruh tidur di kandang kucing aku ntar. Emang muat kandang kucingnya. Kejar-kejaran nanti terus dilempar pisau ya. Oke Bang Ubi, hati-hati di jalan ya. Makasih udah mampir. Semangat live-nya, makasih Bang Ubi. Cari ibu Vina lagi, waduh. Sebenarnya sayang sih ya, staminanya buat nangkep pengicot itu.
Ini aku bisa donasikan, aku donasikan dulu deh. Ini udah tutup ya, bentar. Panti Besi kadang bukanya sampai jam 18, kadang sampai jam 14, aku bingung ini. Ternyata dia enggak. Jadwalnya tiap hari beda. Beda hari, beda jadwal ternyata. Halo Kak Z, welcome Kak Z. Ntar aku cek laboratorium di sini ya. Lurus aja ke bawah, nemu laboratorium. Tutup cepat di hari Sabtu bang, tutup sehari di hari Minggu. Sini, oh gitu. Oke deh, Sabtu ya. Sabtu itu jam 14 tutup. Harganya 2.000, bisa buat sama dia. Mahal-mahal. Ini masih lama nggak? Masih lama banget tamatnya ya. Masih lama. Harusnya masih lama harusnya. Dapat banyak barang ini. Ini udah 100 ya. Aku mendonasikan 100 barang. Dapat apa ini? Kemahiran memancing nambah 10%. Pakau ikan, aku simpan aja deh. Patin, terima kasih udah follow. Jasper. Udah full lagi aja ya. Itu penduduknya ngasih hadiah nggak bang kayak Arvas Mom? Aku belum tahu sih, kayaknya ngasih. Coba Kak Nas tahu nggak kira-kira? Kayaknya ngasih sih kayaknya. Karena aku sering dikirimi surat. Nah, diisi surat itu dia ngasih, nah ngasih mail tapi random ya. Jadi aku sering dapat kayak resep. Sering dapat resep cuman. Jadi kalau kita dekat mungkin dia tiap beberapa hari gitu ngasih resep sih, ngasih hadiah. Game apa namanya? Coral Island ini, Kak Api.
Jadi ini game PC ya, kita bisa maininnya lewat PC, Xbox atau PS. PS5 kalau nggak salah, atau PS4. Ini gamenya kayak gabungan antara Harvest Moon sama The Sims sih, hampir mirip Harvest Moon sama The Sims. Kalau makanan dan barang random saja waktu NPC-nya dari NPC, oh gitu. Makanan dan barang random ya. Mereka kadang ngasih hadiah sih makanan atau barang gitu. Cuman lewat mail, ya nggak datang langsung. Satu lagi ini mana ya? Udah, oh udah. Udah ternyata kita dapat apa ini? Beluga. Kalep emas ya, dapat kalep emas. Kayaknya kita bisa ke kerajaan Marvel. Marvel. Apalah. Kerajaan Duyung. Oh bentar. Kayaknya harus ngurutin ya. Tumpahnya kita datang ke kerajaan Merfolk. Ada rumput laut sih kayak ini. Kerajaan Duyung Jerajai. Kerajaan bukan lautan. Ini masih ada hitam-hitamnya di sini ya. Kayaknya aku langsung aja ke kerajaannya. Nah, dapat cutscene di sini. Diserang kita. Semeru. Berhenti. Apa maumu penghuni darat? Tenang, nah, nggak perlu pakai tombak. Kupikir kamu bakal lebih lama. Aku datang dengan maksud baik. Tidak pernah membawa kedamaian. Hino, panggil yang lain. Aku akan kasih satu itu. Siap. Namanya demo ya. Ya ampun. Finali ini ya. Sorry. Turunin tembakmu Semeru. Kang Semeru maksud tuh. Kang Semeru. Ampun. Sorry. Kayaknya nih Denali yang salah satu yang bisa dinikahin ya Denali. Ya Kang, tapi yang satu ini bisa ngerti bahasa kita. Apa kamu nggak penasaran? Dia punya sesuatu yang berbeda yang penghuni-penghuni darat lain nggak punya. Kita pernah bertemu sebelumnya, betul? Iya, saat patroli kalian waktu itu berdua kan. Sulit melupakan wajahmu. Mungkin aku nggak inget. Semeru, Denali, Miranjani yang bisa dimintain tapi di update. Oh, di update mendatang. Oh, oke deh. Ada update ya.
mungkin nanti aku copy sih ya, berarti buat ngelihat event nikahnya aja. Nah, aku pilih yang inilah ya. Mantan bagus, waktu itu ada Agung teman Katolikku. Menarik kan? Bisa dimengerti. Kang Semeru. Kayaknya kalau cewek pasti milih Semeru sih. Atau Agung. Halo Bang, halo semua, kembali lagi, welcome back Kak Sherly. Nah ini kita udah nyampe ke Kerajaan Duyung ini Kak Sherly. Nama rajanya Krakatoa ya, Kak Krakatoa. Mungkin inspirasinya dari Kak Krakatau. Oh ini nama gunung, Gunung Agung, Gunung Semeru, Gunung Krakatau, oh gitu. Oke deh. Di sana depan situ adalah tujuan kita. Silakan masuk ke dalam kapanpun kamu siap. Semua NPC namanya dari nama gunung. Oh, Gunung Dinali ada ya berarti. Gunung Dino. Oh, itu dari nama gunung ya. Aku belum pernah denger sih. Baru yang Krakato, Semeru, Agung tahu tadi. Iya ini duyungnya ini. Halo, welcome ya. Makasih adminnya Kak Sherly. Masuk ke istana nak, istana naga kamu ya aku. Ini udah selesai ya, belajar lautan udah selesai. Lumayan dapat 1500. Di dalam kamu menyelam semakin kamu nggak bisa naruh. Aku besok lagi deh, aku masuk lucu sih NPC bawah laut, tapi inspirasi namanya malah gunung semuanya, tapi keren sih, keren. Oh aku bisa lihat dari sini ya, benar, karena udah jam 6:30 lebih, jadi aku masuk ke kerajaannya besok ya. Aku masuk ke kerajaannya besok, aku keluar dulu ini. Karena stamina aku belum habis juga. Ah itu teleport. Oh bisa teleport dari situ. Yang di bawah kamu lihat Dina. Oh. Oke, ada teleport di situ ya. Belum bisa, karena belum bisa. Jadi baru bisanya di gua 10 sama 20. Jadi yang di dalam kerajaannya aku belum bisa. Oh, harus diaktifin lagi. Kelewat. Besok deh ya. Besok aku aktifin. Bentar aku ngabisin stamina dulu karena stamina aku masih ada 300-an. Kelewat berarti ya. Besok deh, besok. Caranya masuk ke dalam kerajaan. Oh, besok berarti emang harus besok. Karena udah jam 6:30 sebenarnya udah lewat 6:30. Aku udah end, udah lewat sih sebenarnya.
bisa aja. Nah, apalagi nah itu ya, apalagi panjang ya. Kayaknya aku bisa gini aja sih, tapi nggak semua kena juga. Oke, udah 20, kita langsung tidur aja. Tadi pohon kelapa yang dimaksud sebelah kanan kebun, sebelah pohon itu di mana ya? Oh, sini ya, sini maksudnya. Masih main aja ini, ambil habis ini udahan Kak Ros. Karena aku habis ke kerajaan duyung tadi, makanya agak telat. Ntar aku lihat kebunnya dulu. Dikit lagi ini sepertiga lagi ya. Sepertiga. Oh, kandang ayamku udah jadi, kandang ayamnya besok lah. Udah bisa, oh tapi belum bisa jadi duyung sih, karena aku belum masuk ke ruang. Mohon jangan dipotong semua bang. Oh gitu. Oh jangan dipotong semua ya. Sisain minimal 5 tiap jenis. Kalau kebun, pohon di kebun nggak masalah kan ya, pohon di kebun ya. Maksudnya nanti pohon kan aku nyimpen, karena kalau kamu mau tumbuhin pohon nanti lama banget. Oh gitu. Oke deh. Ternyata pohon jangan juga ya. Terima kasih Kak Nas, makasih ya. Ini udah ditutorialin. Makasih banyak. Ya udah deh. Sampai sini dulu live hari ini ya. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah join dari jam 4. Pagi tadi, terima kasih banyak yang udah bantu tap-tap, yang udah give, terima kasih banyak, semoga rezekinya lancar selalu dan diberi kesehatan untuk kita semua. Oke, semuanya, sampai jumpa besok ya, selamat beraktivitas.